Sama pionir. Jeep JK rusak jadi bener, bisa. Jeep JK standar jadi bagus, bisa. Jeep JK standar jadi overland, bisa. Jeep JK standar jadi offroad tampilannya, bisa. Jeep JK semuanya bisa di pionir. Pokoknya semua bisa. Dan langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, sahabat pionir. Jadi kan aku udah bahas di depan video nih, dia bilang kalau mobil rusak itu bisa dibenerin. Kalau mobil standar pengen di-upgrade itu juga bisa. Mau tampilan overland, tampilan offroad, tampilan city car, mau tampilan apa lagi nih? Sleek cars itu bisa juga. Jadi kita bahas yang pertama yaitu masalah service. Jadi mobil JK nih umurnya pasti udah di atas 10 tahun ya rata-rata kan. Dari 2013 gitu kan, 2007 apalagi udah lama banget. Nah, perlu yang namanya peremajaan, yaitu kita perlu servis, kita upgrade, kita ganti part. Karena kalau spare part itu umur udah nggak bisa disalahin. Kayak misalkan, ah penggunaannya nih jorok nih. Enggak. Rata-rata mereka itu umur, karena umur udah lebih dari 5 tahun ke atas gitu. Ya wajar lah ya, penggunaan spare part tuh kita wajib upgrade, kita wajib peremajaan. Nih, kalau bahas spare part, kita contoh aja ya, ini ringan-ringan. Kita pakai ini ada barang yaitu filter oli itu dari Mopar. Jadi kalau semua spare part kita harus usahain ya harus original Mopar lah. Ya at least minimal pakai Magneti Marelli juga nggak masalah karena dia masih powered by Mopar. Jadinya kalau barang-barang udah ori, udah semuanya ori, ya otomatis lifetime lebih panjang. Dan kita nggak usah spend budget 2 kali 3 kali lipat karena malas banget kan kalau mesti ganti spare part yang sama gitu ya. Nih contoh, kita lagi lihat kap mesin di sini, kita kasih lihat aku. Mana ini? Kap. Nah, ini dia. Oke, sob pionir. Kalau tadi kan filter oli ya dia adanya kan di bagian sini nih. Situ ya, filter oli ini mobilnya 36. Jadi peremajaan di dalam mobil ini itu wajib banget dilakukan karena ya mobil udah lama, umur, spare part nggak ada yang tahu, pokoknya semua wajib yang original aja pakainya biar panjang. Contoh juga ini kayak cross join sini nih yang udah pada merah-merah karena umur pemakaian juga udah pada aus, tuh wajib ganti. Kalau enggak ini si ban bakal bisa oglak-oglak itu dari bagian cross joinnya. Jarang disentuh, jarang dilihat juga. Mereka di orang ganti kayak misalkan, wah mobil saya ini miring-miring jalannya nih, geter-geter setirnya. Ganti shock stir, ganti drag link. Ternyata itu dari hub bearing. Tuh, gimana ceritanya? Atau pistonnya yang macet, yang bikin kok tarikannya dundutan gitu ya. Upgrade performance, gak taunya dari piston. Beda masalah gitu kan. Ya jadi semua case untuk masalah perbaikan, service itu bener-bener harus diperhatiin banget nih sahabat pionir. Itulah poin utama dari service tuh seperti itu ya. Nah kalau kalian mau lihat barang-barang upgrade-nya yang tadi aku bilang juga di video, mobil JK bisa jadi overland, bisa jadi offroad, bisa jadi city car, bisa jadi sleek cars. Nah ini dia komponen-komponennya yang bisa kalian upgrade. Tuh, ada komponen lift kit, ada knalpot juga. Semua brand kita hampir ready yang USA. Ada Borla, ada Ingen, ada Magna Flow. Mantap, lengkap pokoknya buat teman-teman semua nih. Lift kit ada Terraflex. 2,5 inch, 3 inch, 3,5, 4 inch. Gladiator juga ready. Tuh, shock juga pilihan banyak, nggak cuma Falcon aja. Aluma ada ya Falcon doang mas. Enggak, ada King, ada Icon, ada Fox. Tuh, banyak kita semua barang-barang di Pionir lengkap. Pengereman gimana? Tuh, ada Terraflex Big Brake, ada juga Terraflex Delta. Kap mesin, kita banyak pilihannya. Bumper-bumper, ya nggak usah ditanya lah. Mau yang ori, ini ori semua nih. Gorino, Westin,
rifle, poison, IV. Mau yang Cina juga kita ready. IV Cina. Ini rival USA 4x4. Grill. Mau tampilan yang baru nih, bro. Tuh, lengkap semua. Jika JLJT. Side step. Tuh, lengkap. Kaki-kaki depan lengkap juga nih. Dari Teraflex, dari Sinergi. Barang-barang kecil. Tuh, lengkap. Grab handle, mau yang Mopar, mau yang Cina. Target reach, ready semua. Ter carrier, ada yang delete kit, ada yang full system kayak gini. Lengkap semua kan. Nah, atau sini nih, barang-barang yang jarang kelihatan banget nih. Fender, JKJL, ready. Rockside Engineering, ready. Ini Sprintec, Supercharge, kita juga ready. Mana barangnya nih? Hap, wah dia hilang. Tuh, ini barang-barang kita lagi ambil syuting. Atau ini nih, kulkas Doraemon yang bisa ngeluarin minuman seger. Mantep. Kita juga jual nih dari My Cool Man, ready buat kalian. Lampu-lampu model apa aja ada di Pioneer loh. Mau yang LED bar kayak gini, kotak-kotak, mau LED bar lurus, kayak gitu juga bulat-bulat. Nih, lampu LED bar satuan. Tuh, ready. Ban, ready. Jerigen-jerigen kecil, ready. Velg, ready. Semua ready di Pioneer, guys. Nih, mulai dari sini nih. Frame. Ini ada frame buat mobil JK dan JL. Ini JL nih. Asik nih, JL pakai ini nih. Kombinasi best banget. Atas kan JK. Nah, Hilux 4x4. Ready juga nih. Dari pihak, bumper depan, bumper belakang. Pihak off-road 4x4 protection. Jimny, nih ini barang-barang Jimny kita masih ready. Lihat, roof rack kita udah kembali in stock lagi, guys. Ada spare tire juga di sini. Terus ada knalpot. Ini Borla yang S-Type full system dari ujung sampai tengah. Mantap. Fender, over fendernya juga ready. Towing kit, shock steer, bumper depan belakang, side step electric. Ready. Nah, Gladiator deh sekarang. Ini ada EG Roll Track dan juga ada yang Cina punya nih, guys. Tinggal dipilih deh. Ada yang elektrik, ada yang non-elektrik juga. Atau ini, barang-barang buat camping. Kita ready dari Thule buat mobil Jeep atau buat mobil apapun gitu. Thule, kita ready semuanya. Pokoknya tanya aja mengenai Thule ya, barang-barangnya. Ini ada roof bar-nya. Terusnya ada towing belakang buat sepeda nih yang hobi sepedaan. Nah, ini buat sepeda juga bisa nih di belakang. Atau naro cargo rack di sini. Cakep juga nih, guys. Pokoknya banyak lah barang-barang kita nih. Itu kalau bagian barang-barangnya. Sekarang kita lihat ke belakang yuk. Let's go. Oke, sahabat Pioneer. Kalau tadi barang-barangnya udah semua kan di dalam. Aku udah kasih lihat mulai dari mobil Jeep JK, Jeep JL, Jeep Gladiator, Jimny 4x4, Hilux juga ada, dan mobil SUV umum itu buat brand Thule juga ada, guys. Makanya banyak banget kan barang-barang yang di-ready di Pioneer atau Garage. Kalian bisa datang aja kemarilah ke Duri Kepa nomor 17 Jakarta Barat nih. Ini ceritanya panjang, aku akan jelasin ya. Let's go. Oke, sahabat Pioneer, mungkin kalau kalian udah merhatiin media sosial kita dari Instagram, ini mobil yang kita bongkar full, kita cuci dalamnya, pokoknya bersih banget, kerak-kerak udah nggak ada nih dalam mobil ini nih. Mobil ini kan datang parah banget ya. Ya ada susu kental warna coklat. Nggak cuma di radiator, tapi sampai ke mesin-mesin dalam. Ah, pokoknya bobrok banget ya mesinnya, parah. Sekarang kita udah install, kita udah masukin ke mesin lagi, kita udah terap nih. Dan oh, ini barang-barang baru nih. Nih aku bilang spare part tuh Mopar kalau bisa ya, jangan yang lain. Biar lifetime-nya panjang, harganya beda dikit emang. Cuman worth it lah buat dibeli. Nah, ini teman-teman lagi masang ban sekalian balancing. Kita ada ready alat buka ban dan juga buat balancing-nya ya. Grand Cherokee, kita upgrade juga. Ini tune up, service rutin, bawa ganti oli, oli mesin, oli transmisi. Tuh. Kita pakai AMS oil kalau buat olinya. Terus ada Z Fluid juga, ATF, buat ganti transmisi. Nah, New Jimny 4x4, ini walaupun bukan yang 5 pintu, kita
sering banget nih upgrade untuk lift kit. Nah, sekarang kita pakai lift kitnya itu dari Old Man Emu kolaborasi sama ARB. Ini barang-barangnya nih. Dan kita akan ganti ini. Nah, buat kalian yang punya New Jimny, tuh kita udah installin ini lift kit New Jimny-nya 40 mm, berarti 4 sentian ya. Yang favorit kalau Jimny tuh pakainya Old Man Emu kalau enggak Tough Dog. Nah, ini barang-barangnya dan ini nih. Black Rhino. Kita akan ganti velgnya pakai Black Rhino dan ban kita pakai BFG ukuran 225 70 ring 16. Nah, ini velg Black Rhino-nya ya. Ini favorit banget nih, warna black kayak gini. Ringnya 16. Terus ini kita juga ada upgrade buat tampilan seperti ini. Ini ada pemasangan side step elektrik. Terus ada headlamp kita ganti yang model JL style. Tuh, kayak gini. Terus track bar kita ganti juga nih karena biar pengen lebih enak. Lampu belakang kita juga ntar ganti model JL juga. Ini pokoknya ada banyak banget nih mobil Pioneer, guys. Ini mobil yang radiatornya kita upgrade. Nah, ini dia nih, guys. Kalian pengen tampilannya sangar, gahar, off-road, overland, atau city slick cars, semua bisa di Pioneer. Ini semua barang-barangnya kita ready, lengkap. Kalau kalian mau upgrade kayak gini, kita juga bisa bikinin buat kalian. Ini fender, over fendernya pakai model Avenger. Bannya BFG 37. Velgnya pakai Dit for Life. Kan? Montai rod tuh pakai Sinergi ada merah-merah. Lift kit pakai Terraflex, shocknya pakai King. Tuh. Di Pioneer ready juga. Dalaman inner Poison Spider. Headlamp juga ganti. Terus ada dual fan. Ada fan ekstra. Lampu red bar. Ini bumpernya I Am Top Fire. Winchnya warn. Avenger Hood. Rigid Radiance 50. Rigid D-Series. Smithy Build. Size Step T-Max E-Board. Lagi apel banget aku ya. Ini barang-barangnya semua ya. Intinya, kalau kalian mau pasang kayak gini, itu bisa di Pioneer Auto Garage atau Pioneer Jeep. Tuh, ini banyak juga kan mobil yang lagi nongkrong di Pioneer. Teman-teman masih ngelanjutin pengerjaan. Kita balik lagi ke dalam. Let's go. Oke, sahabat Pioneer. Jadi kurasi itu aja untuk videonya ya. Singkat, padat, dan juga jelas. Kalau kalian mau tanya-tanya, bisa telepon kita di 0822-111-101-101. Bisa WhatsApp juga kok itu nomor. Atau kalian mau cek Instagram kita, ada di sini. Pioneer Auto Garage atau Pioneer Jeep. Kalau mau cek-cek marketplace kita juga, Tokopedia, Blibee, Palapak, Shopee udah official terus semua. Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan dinyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan berita terupdate mengenai modifikasi mobil Jeep, SUV, 4x4 atau yang lainnya. Karena kita gak cuma Jeep aja nih sekarang nih. Lengkap, sampai ke Hilux-Hilux kita juga ready. Sampai ke R3 aja, SUV itu ready. Ya udah, langsung aja klik. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.